Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempersembahkan sebuah furnitur yang bernama sofa retro untuk bersantai di rumah. Seperti posisi saya ini, saya sedang bersantai di sore hari di tanggal yang sama, di tanggal 29 Juli 2019. Hari ini mebelindonesia.co.id mempersembahkan sebuah furnitur kursi santai retro minimalis ya. Kursi ini terbuat dari bahan baku utama kayu mahoni yang kita jok dengan busa soft dengan kain, dan kita kasih paku-paku pinus yang cantik, serta kita kasih dudukan yang portable seperti di kamera bisa melihat ini, bisa dilepas dan bisa dipasang kembali. Oke. Kursi ini kita bandrol dengan harga yang sangat murah, hanya dengan harga 1 jutaan saja. Bagi Anda yang penasaran dengan kursi ini atau produk-produk furnitur kami, Anda bisa menghubungi kami di sini. Di 082-323-793-222 atau silahkan langsung kunjungi kami di www.mebelindonesia.co.id. Dan kita juga memberikan kemudahan untuk bertransaksi melalui marketplace. Jika Anda khawatir, kita selalu memberikan keamanan dan kita bekerja sama dengan marketplace dari Tokopedia, Shopee, maupun Bukalapak. Oke. Ini, kursi ini dilengkapi dengan kancing-kancing dan dengan warna kain yang sangat-sangat indah, simple, minimalis, modern. Ya, saya katakan seperti itu karena ini sangat cocok untuk rumah-rumah masa kini. Kursi ini secepatnya akan kita kirim ke Kota Tangerang, Banten, Karawaci, Victoria Park, Blok B2, Bojong Raya, kepada Ibu Yuli. Kamera bisa melihat. Terima kasih Bu Yuli sudah memberikan kepercayaan kepada kami atas pemesanan furnitur kursi sofa retro minimalis santai ini. Semoga nantinya bisa bermanfaat untuk beliau dan semoga beliau cocok dengan produk kami. Dan silahkan bagi kalian yang ingin rekomendasi atau share video kami ke kerabat, teman, atau sahabat-sahabat terdekat supaya mereka juga mendapatkan manfaat informasi mengenai furnitur Jepara. Ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu menaikkan popularitas dan membantu kreativitas anak bangsa, terutama furnitur Jepara Indonesia. Oke, silakan kamera melihat dari berbagai sisi. Kursi santai merupakan sebuah perlengkapan rumah yang semestinya dimiliki supaya apa? Ketika kita jenuh bekerja atau ketika kita jenuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari, kita ada saatnya kita bersantai di rumah untuk menghilangkan kelelahan dan juga stres mungkin atau berbagai macam kejenuhan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Sambil bersantai, kita bisa beristighfar ataupun kita bisa membaca Al-Quran. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak. Silahkan hubungi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Mebelindonesia.co.id siap melayani kebutuhan rumah Anda.